Ini aku main sama top global ya, yang pojok kanan nih. Mythic 5000 berapa gitu. Loyoto dari Filipina. Aku follow terus aku ajak main, mau dia. Ya, ini uji mental ya. Apakah kita bisa lawan Mythic tinggi gitu. Ini aku main sama Lyoto sama Nishimiya. Nishimiya ini juga temen. Dia kalau nggak salah legend apa epic ya. Nomor 7 itu. Lyoto nomor 8, aku nomor 6, Nishimiya nomor 7. Kita main tergantung kristal yang didapat ya, enaknya gitu. Cuman ini karena main pakai Eva 2 ya, jadi kita ngejar sinergi aja, nggak ngejar bintang. Harapannya sih musuh-musuhnya udah kalah di awal gitu. Uang kita 20 ya. Kebiasaan nih suka cari duit. Ini harusnya ambil Chow nih. Udah ya. Chow sama Diki udah nyari duit. Jual lagi, siapa lagi tadi? Jual. Supaya uangnya 20 plus uang dari Chow sama Diki yang satu bisa, tiga bisa. Goldnya. Nyawa sumbangin aja tinggal 81. Remy bagus juga sih, nyumbangin 5 nyawa dapat gold 3 ya. Ini nyumbangin nyawa 10. Ini demi nyawa, ini demi uang nih 20. Nggak masukin apa-apa. Summoner memang sakit ya di awal ya. 81 jadi 68, 13 hilangnya. 13 dapat gold berapa ya? Dapat gold 3 dari Digama Chow. Kita akhirnya karena paling kalah ya, kita dapat kristal assassin sesuai tujuan kita. Berarti ini ke depan kita main assassin. Saingan nggak apa-apa, nggak usah takut, uang kita paling banyak. Ini beli hero cuma buat defend-defend aja. Zaz kalau combo sama Diki dia keluarin monster kepiting untuk di tengah loh. Kalah gitu ya, kuras terus nyawanya. Dapat Silina. Hero-hero yang mau buang taruh kanan, yang kita simpan taruh kiri. Aku nggak minat ya jadiin Saber bintang 3, soalnya pengen aku ganti si Saber. Kalau bisa nggak pakai Saber, paling udah dapat emblem assassin. Ini nggak disangka menang. Alhamdulillah. Duit 36, waktunya rolling harusnya. Nyari-nyari sampai 20 stop. Kalau gatel ya boleh tambah satu lagi. Dapat nih.
critical. Bagus nih, kita perlu ya Abyss sama Factor, cocok buat assassin. Kita udah 6 slot, 3 assassin, 2 summoner, 2 erudito, dapat 2 empire. Musuhnya ada bintang 3. Siapa tuh? Mati siapa? Alucard. Pedangnya gede banget. Maaf, Alucard. Oh, bintang 3 nya karena dari itu ya, Valyama, Valir apa Edora tuh. Ilusi. Kita assassin udah 5 ya, yang pakai kristal 1 sama 4 assassin yang kiri ya. 2 lagi 6. Kita 39 udah paling bawah. Ini ada keterangan powernya juga, itu bagus ya. Jadi kita tahu. Ini gua nggak senengnya Natalia nih loh. Kalau lawan Penny lebak dia, males jadinya naruh item di Natalia. Karena belum dapat 6 assassin, ya udah gak usah dipaksain masuk 6 assassin, pakai summoner sama nyari duit aja pakai Chodiki. Kita nomor 2 lah dari bawah, masih dapat item bagus lah. Posisinya dapat, kita ambil link ya, soalnya link masih lama dapatnya. Sebenarnya bisa ngambil itu sih, apa namanya, item Starfish, itu bagus juga. Cuma gak sabar pengen nemu assassin. Kita pindah-pindahin ya, kasih cooling itemnya. Nyari duit ya, agak-agak rapus nih. Cuma Diki masih masuk, jasnya jual. Nama assassin sama erudito, empire-nya 2. Menang dapet, duit dapet buat icon level tar. Rolling dulu ya, Alucard kita ambil biar combo sama Nata. Harus dapat. Coba Madigi masih kita pertahanin. Tes. Nama Rasim Chodiki. Ternyata masih menang ya. Kaya berarti kita. Kawanku nih, Nishimiya tinggal 11. Duitnya 10 pun. Entah tuh apa yang dia cari. Cari main cepat apa nabung. Duit habis juga. Ini ya, Martis aku ambil untuk melengkapi sementara ya, nggak ada Tamus, supaya dapat 3 factor kan. Jadi 6 assassin 3 factor, supaya assassin kita dapat life tuh. Ternyata dapat emblem assassin lagi. Buang deh assassinnya 1. Jadi cyber itu buang aja. Ganti Martis. Nah, 3. Nama assassinnya tetap, hackernya jadi 3. Udah enggak butuh dikicau, duitnya 50. Banyak banget teman-teman. Link belum dapat. Lawan Lyoto ya, yang top global. Kayaknya dia main MM nih. Apa kalau enggak Northern Fell.
cuma kita udah kuat ya, Assassin 6 Factor 3 kita nyari habis. Ini habis sebenarnya bisa 4 nih. Nah, aku ambil kan. Bisa 4 habis nih. 2 dulu deh. Kalau masukin tuh sekalian ya. Jangan setengah-setengah. Selena ini juga mau kubuang nanti. Masih masuk cuman karena dia bintang 2 aja. Link with trust. Syukur-syukur nih dapat link. Jarang dapat link di Soul.net ini. Biasanya di end game baru dapat. Karina udah dapat. Nyari duit buat slot ya. Selena buang. Belum maksimal aja udah menang. Ini lawan kita ya, si Aziandika. Aziandika kalah tuh sama Bagas. Berapa duit kita? Kita paling ujung kanan ya. Berbalik posisi kan ya. Nah, nomor 2 Lyoto, si top global. Ini si Mia udah keok nih. Ini aku harusnya gak usah nyari. Woi, naikin level coy. Alice masuk, Dirot masuk. Udah full team nih. Tinggal naikin bintang. 4 abis, 3 factor, 6 assassin, 2 empire nih. Gak pakai slot nih. Bisa cepet banget kan, soalnya armornya nggak ada. Terus kita pakai Eva, nyalanya lah Evanya kalau ada 6 sinergi kan. Kaisen yang kita keluarin, tapi kita butuh empire kan. Kalau bisa habisnya Moskov, kalau nggak ada ya udah alis. Empire-nya nggak nyala ya, cuman monasterinya nyala ini dari Alucard sama Nata. Nyawa ke 39 musuhnya 8. Dia dapat slot, aku nggak dapat slot. Udah level 9 pun ada tamu susah ya, nggak dapat dapat. Nataliku bagus kan skinnya. Musuhnya 9 tapi pakai slot. Kalau aku jadi dia naikin tuh 47 duitnya. Mungkin dia udah pasrah. Ya itu assassin abis fighter ya. Pelajarilah supaya kalian bisa naik ke mythic.